Baik, dalam mempertahankan kedaulatan negara, khususnya ruang udara kita, pihak tentera udara diraja Malaysia sentiasa akan berada dalam keadaan bersiap sedia. Dan majalah 3 pada kali ini berpeluang untuk melihat dengan lebih dekat skuadron pesawat pejuang Sukhoi nombor 11 skuadron yang kini sedang melakukan beberapa siri misi yang bermula dari pangkalan udara Labuan. Misi pada kali ini ternyata berbeza dari yang sebelumnya. Memerlukan fokus pada tahap maksimum untuk mencapai sasaran. Merupakan benteng pertahanan negara pertama di luar semenanjung Malaysia, pangkalan udara Labuan adalah lokasi yang sesuai untuk melakukan misi dan latihan kerana keadaan geografi dan juga laluan trafik udaranya yang kurang sibuk. Nombor 6 skuadron antara skuadron pesawat pejuang tempur yang ditempatkan di pangkalan ini. Skuadron yang membawa pesawat jenis Hawk 208 ini turut bersama nombor 18 skuadron yang membawa pesawat FA-18D Hornet dan juga nombor 11 skuadron yang membawa pesawat SU-30MKM Sukhoi serta pasukan Ground Forward Air Controller dari Regimen TUDM. Program pada kali ini adalah bertujuan untuk menguji dan menilai tahap kesiapsagaan sistem persenjataan tempur udara ke udara milik TUDM dan sekaligus mampu melihat kesiagaan sistem bantuan dan logistik yang merupakan tulang belakang kepada keseluruhan operasi. NORP atau Northern Operational Readiness Platform merupakan lokasi di mana nombor 11 skuadron dan pesawat Sukhoi ditempatkan setiap kali mereka beroperasi di pangkalan ini. Dan berbeza dari sebelumnya, misi yang bakal dilakukan pada kali ini akan memberi perspektif baharu kepada juruterbang yang terlibat. Selama ini kami melaksanakan tugas latihan adalah melalui simulasi daripada pesawat. Pesawat moden ni adalah pesawat yang boleh buat simulasi di dalam sistem radar dan juga sistem yang sedia ada. Itu adalah synthetic training. Dia tidak ada perasaan gemuruh. Everything macam video game. So di sini kita buat dengan live bomb. Live bomb kita boleh lihat bagaimanakah perasaan juruterbang dan juruteknik itu handle this thing in real. So it will come in a different punya perspektif. Usai taklimat mengenai strategi dan taktik, misi kemudian diteruskan. Setiap penerbangan akan melibatkan dua pegawai, iaitu juruterbang dan juga jurusensor ataupun VISO. Bersesuaian dengan kebolehan pesawat tempur barisan hadapan, kecekapan para juruterbang terlibat akan diuji hingga ke tahap maksimum apabila misi kali ini adalah untuk melakukan tembakan ke sasaran menggunakan peluru berpandu sebenar. Sasaran sudah dikenal pasti. Berjayakah mereka melaksanakan misi dengan jayanya? Tempat penyimpanan peluru, Terminal Peluru 3, merupakan tulang belakang kepada aset tempur negara di sekitar Kepulauan Borneo. Ditempatkan di bangunan khas di lokasi rahsia dalam pangkalan udara Labuan, peluru berpandu dan sasaran yang digunakan sepanjang misi tembakan udara ke udara kali ini dipindahkan dengan berhati-hati. Bagi tujuan keselamatan, ia harus sentiasa dipantau sepanjang proses pemindahan dan mempunyai jarak bersesuaian di antara keduanya. Sasaran kemudian dibawa ke hangar nombor 6 skuadron untuk dipasang ke pesawat FA-18 Hornet, manakala peluru berpandu pula akan dibawa ke NORP untuk dipasang di pesawat Sukhoi. Kapten Lim Chin Han merupakan pegawai kejuruteraan yang ditugaskan untuk menyelia dan menyelenggara kesemua 6 buah pesawat Sukhoi yang digunakan pada misi kali ini. Dia beserta 2 pegawai dan 65 orang ground crew akan sentiasa memastikan setiap pesawat berada pada tahap maksimum dan keadaan baik serta bersiap sedia untuk digunakan sepanjang 3 minggu mereka berada di sini. Sementara menunggu peluru berpandu tiba dari terminal peluru, kru persenjataan akan membuat persediaan awal dengan memasang alat pelancar di pesawat Sukhoi.
ia merupakan komponen penting dalam sistem persenjataan pesawat ini dan harus dipasang dengan teliti. 12 buah peluru berpandu atau bom boleh dibawa oleh pesawat Sukhoi pada satu-satu masa dan hampir kesemuanya memerlukan alat ini bagi melancarkan sebarang persenjataan. Untuk tembakan udara ke udara, dua jenis peluru berpandu akan digunakan iaitu R-77 dan juga R-73. Pemasangan pada kali ini adalah melibatkan peluru jenis R-73 Short Range Infrared Homing Missile. Ia merupakan peluru berpandu jarak dekat yang berupaya untuk mengesan haba dan mengejar sasaran pada jarak 20 km dari pesawat. Program pada kali ini ternyata berbeza kerana ia bukan sahaja menguji keupayaan juruterbang dalam menjalankan misi, malah turut melihat keupayaan anggota kejuruteraan untuk menyiapkan pesawat dan persenjataan yang akan digunakan dalam masa yang telah ditetapkan. Salah satu objektif untuk exercise ini adalah menguji kecekapan dan juga efisiensi anggota ground crew, di mana kami mengoperasikan sebanyak 6 buah pesawat Sukhoi dengan minimum crew, dan syukur kami dapat mencapai objektif kami di mana dapat menyediakan pesawat berserta dengan raw equipment selaras dengan keperluan operasi. Dan seperti sebelumnya, pemeriksaan terakhir akan dilakukan oleh Kapten Lim bagi memastikan tiada masalah berkaitan pemasangan roket dan sensor agar misi dapat berjalan dengan lancar. Oh, radar dekat tepi. Okey. Sebab ini ada proximity fuse. Meaning kalau dia boleh detect left or right, dapat dia target, dia boleh ignite juga as well. Antara juruterbang terlibat untuk mengetuai misi kali ini ialah Major Muhammad Zamzami Mat Zahir. Okay, semua ready? Okay, let's go. Tidak dinafikan, walaupun sudah berbilang kali dia melakukan misi menerbangkan pesawat Sukhoi, namun kali ini perasaannya ternyata berbeza. Perasaannya bukan takut, tapi dia lebih berhati-hati. Jadi apabila kita perlu berhati-hati, kita perlu lagi study, kita perlu lagi mengetahui pelbagai aspek, terutamanya aspek keselamatan. Dan kita melawan ketakutan ataupun keresahan diri itu, kita terbang, laksanakan tugas kita, dan apabila selesai latihan, kita berpuas hati dan yakin yang aset dan juga persenjataan yang kita ada sekarang ni mampu untuk mempertahankan ruang angkasa udara. Sebagai kepastian dan juga pemeriksaan akhir, juruterbang turut melakukan pemeriksaan terhadap peluru berpandu dan juga pesawat yang akan digunakan. Ia merupakan persiapan yang perlu agar tidak berdepan masalah di sepanjang misi. Begitu juga dengan persiapan mental yang harus diperkukuhkan di kedua belah pihak. Saya boleh bahagian kepada dua, iaitu persiapan mental diri dan juga persiapan mental bagi ahli keluarga. Untuk persiapan diri pula, kami perlu fokus terhadap tugas kami. Mental family pula, kita kena menerangkan kepada orang apa tugas kita. Dan alhamdulillah, walaupun saya berjauhan, tapi every night dia still memberi sokongan. So alhamdulillah, sedikit sebanyak, bukan banyak, memberi impact bagi menjalankan misi kali ini. Kemampuan pesawat tempur Sukhoi ternyata antara yang disebut ramai sebagai yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Mampu terbang dalam kelajuan supersonik dengan kebolehan kendalian di udara yang tinggi serta sistem avionik yang terkini, ia boleh diibaratkan seperti raja di angkasa di antara aset tentera udara diraja Malaysia. Maka tidak haranlah ia merupakan pesawat yang sesuai untuk digunakan dalam misi kali ini. Dan sasaran terus dikenal pasti sebaik tiba di lokasi.
Peluru berpandu R-73 sedang menuju ke sasaran 20 km di hadapan. Berjayakah ia mengenai sasaran? Tidak dinafikan, memang mencabar. Namun dengan semangat dan kerjasama, kami mampu melaksanakan misi tersebut. Selama 3 minggu, nombor 18 kuadran dan nombor 11 kuadran ditempatkan di Pangkalan Udara Labuan bagi menjalani misi dan latihan. Dan Majalah 3 berpeluang untuk mengikuti mereka dalam pelaksanaan tembakan udara ke udara melibatkan tembakan menggunakan peluru berpandu sebenar. Hangar nombor 6 skuadron menjadi penempatan sementara untuk kali ini bagi 3 pesawat FA-18D atau lebih dikenali sebagai Hornet. Untuk misi gabungan bagi tembakan udara ke udara, pesawat Hornet ditugaskan untuk membawa sasaran yang akan ditembak oleh pesawat Sukhoi. Pesawat Hornet ni mudah untuk diselenggara. Setiap snack ataupun kerosakan, aircraft akan mengeluarkan kod. Dan memudahkan pihak maintenance untuk troubleshoot, mencari apa punca sebenar masalah yang dihadapi. Hornet memang mudah untuk diselenggara dan penyelenggaraan pun memakan masa yang singkat. Tactical Air Launch Decoy atau TALD merupakan drone tanpa kuasa roket yang digunakan sebagai sasaran sebagai ganti kepada pesawat sebenar. Namun pergerakannya boleh diprogramkan terlebih dahulu sebelum dilancarkan agar menyerupai pesawat sebenar untuk mengelirukan musuh. TALD ini berfungsi sebagai, kita jadikan dia sebagai sasaran. Apabila kita launch TALD ini daripada aircraft Hornet, TALD ini dia akan glide. Dan dalam masa sama, dia akan mengeluarkan frekuensi sama seperti sebuah kapal yang sebenar. Kalau musuh nak target sebiji aircraft, then tugas TALD ni untuk dijadikan sebagai dummy ataupun untuk menggantikan isyarat yang dikeluarkan oleh kapal, dan misail tu akan detect TALD ni. Kita gunakan alat ni untuk pasang TALD. Deploy benda ni kan. So bila cartridge tu activate, dia macam menolak tak ni untuk release. Dilengkapi pelancarnya tersendiri, setiap pesawat Hornet boleh membawa sehingga 4 buah TALD pada satu-satu masa. Pesawat Hornet pula dikatakan sangat versatile dan boleh beroperasi dalam apa jua keadaan sekaligus sesuai menggalas tugas membawa sasaran untuk misi kali ini. Pesawat Hornet adalah sebuah pesawat night strike fighter. Maksud aircraft ini juga boleh beroperasi pada waktu malam, dan kelebihan Hornet ni dia all weather aircraft. Dalam apa-apa cuaca pun aircraft ni boleh terbang dengan selamat. Tidak kurang hebatnya pesawat Hornet berbanding Sukhoi, misi mereka giat dijalankan. Peluru berpandu yang dilancarkan ketika ini adalah jenis R-77. Manakala peluru berpandu ini pula jenis R-73 yang mempunyai ciri pengesan haba dan juga radar. TALD yang telah diprogram akan cuba untuk mengelak daripada diserang. Jika berlaku kemungkinan peluru berpandu terlepas sasarannya, radar di bahagian tepi peluru mampu mengesan sasaran dalam lingkungan 7 meter dan akan meletup untuk memusnahkan sasaran. Sepanjang 3 minggu program dijalankan, setiap pergerakan pesawat akan dikawal selia oleh Pusat Kawalan Trafik Udara TUDM Labuan.
Oleh sebab ia turut mengawal selia pesawat pengangkutan domestik, kebenaran untuk terbang masih perlu diperolehi dari Kota Kinabalu bagi mematuhi masa dan prosedur yang ketat. Untuk di Labuan ini, kebenaran itu daripada Kinabalu. Dan Kinabalu akan memberi maklumat tersebut kepada kita untuk memberi kebenaran terbang itu kepada pesawat-pesawat ini. Dan seperti yang kita maklum, semasa latihan ini akan melibatkan masa dan juga prosedur yang ketat. Jadi kebenaran mestilah mematuhi daripada kehendak daripada Kinabalu. Sekiranya terjadi apa-apa, itu akan boleh memudaratkan kapal pesawat kita sendiri. 7, Whiskey Echo. Setiap kali berlangsungnya latihan di sini, keadaan trafik udara pastinya akan bertambah. Namun bagi Letnan Bahrah Ismail, ia merupakan peluang terbaik untuk melatih kecekapan diri dan anak buahnya. Waktu exercise F-18 ataupun Sukhoi yang datang sini, dia akan menambahkan kami punya bilangan trafik. Dan pada aspek kami juga, kami dapat meningkatkan kami punya tahap kecekapan semasa mengawal kapal, sama ada kapal sivil ataupun kapal militeri itu sendiri. Pesawat Su-30 MKM Sukhoi buatan Rusia ini mula dimiliki oleh Malaysia dengan harga RM900 juta sejak Jun 2007. Pesawat tempur Transvector ini mampu terbang dengan kelajuan supersonik Mach 2 pada ketinggian melebihi 50,000 kaki. Beroperasi di Gong Kedak, sebanyak 18 buah pesawat Sukhoi beroperasi sepenuhnya dan siap menyahut tugasan yang diberikan. Safari ready. Safari. Runway 14, surfacing 240 degrees 3 knot, Mach left 10, clear for takeoff. 10 clear for takeoff, Safari. Selain misi tembakan, turut dilakukan ialah Dissimilar Air Combat Tactic atau DACT yang melibatkan pesawat Sukhoi, Hornet, Hawk dan juga A400M. Ia merupakan latihan tambahan yang diusahakan berikutan kebolehan setiap skuadron yang melebihi jangkaan. Usai kesemuanya, pesawat terlibat akan pulang ke pangkalan sambil membentuk formasi sebelum melakukan pendaratan. Safari runway 14. Surfacing 250 degrees 6 knot, clear to land, check wheel. Advice turning pin active with 3 times Sukhoi. Back up to land for again. Menghampiri ke penghujungnya, kesemua pegawai dan anggota dari nombor 11 skuadron ternyata berpuas hati dengan apa yang telah dilalui sepanjang 3 minggu berada di pangkalan udara Labuan. Bagi Major Zamzami, ia merupakan pengalaman baharu yang dapat menaikkan keyakinan dan kecekapan setiap individu terlibat ke tahap yang baharu. Alhamdulillah. Selesai. Selesai dah. Well done, sir. It's hard. Thank you, Lima. Good maintenance, good everything. Expectation sebelum sampai di sini, kita telah mengetahui tentang jadual ataupun perancangan yang akan dilaksanakan. Tidak dinafikan, memang mencabar. Namun, dengan semangat dan kerjasama, kami mampu melaksanakan misi tersebut dengan jayanya. Saya juga sangat kagum dengan kemampuan anggota-anggota ground crew yang sanggup dan tidak pernah putus asa demi memastikan kesiagaan pesawat ini sentiasa di tahap maksimum. Akhirnya selesai tugas ini, saya rasa lega dan sangat bertuah dan saya rasa macam I can do, everybody can do. So, nothing is impossible to carry our mission. Meningkatkan keyakinan, kemahiran dan kemajuan baik jurutera dan juga anak kapal
program kali ini ternyata berjaya. Ia juga mencerminkan TUDM sentiasa bersiap siaga menjaga keselamatan dan kedaulatan negara.